Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat meneruskan, kita dapat menyambung semula kuliah kita, bacaan kepada kitab Al-Wafi, syarah kepada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ataupun kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mensyarahkan kitab ni iaitulah Dr. Mustafa Bura. Kita sampai pada hadis yang ke-32 pada malam ni insyaAllah. Cumanya sebelum tu tuan-tuan sekalian, kita sekarang ni masih di dalam bulan Syawal. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar, kana kasiyamid dahar. Yang bermaksud sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian dia berpuasa selepas itu 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Oleh kerana itu, tuan-tuan muslimin sekalian, kita dituntut dengan tuntutan sunat untuk melaksanakan puasa 6 hari selepas bulan Ramadan. Itulah pandangan majoriti ulama. Boleh kata semua para ulama kata begitu, melainkan ada riwayat daripada Imam Malik rahimahullah yang mengatakan puasa 6 ni tak ada ataupun makruh, boleh kurang begitu. Lalu para ulama, ulama mazhab Maliki sendiri, mereka ada beberapa andaian terhadap perkataan Imam Malik tersebut. Antara yang menyebut perkara ini iaitulah Al-Imam Ibn Al-Arabi. Dia sebut lebih kurang, saya ingat 3 kot alasan yang penting yang saya ingat. Yang pertama, dia kata barangkali hadis tentang puasa 6 itu yang saya baca sebentar tadi tak sampai kepada Imam Malik. Yang kedua, kata Ibn al-Arabi, barangkali Imam Malik bukan menafikan puasa 6, tetapi Imam Malik nak bantah perbuatan masyarakat pada zaman Imam Malik yang mereka ni seperti sampai ke tahap seolah-olah puasa 6 tu macam wajib. Siapa yang tak puasa 6 jadi satu keaiban atau seumpamanya. Lalu Imam Malik rahimahullah nak bantah budaya yang telah ataupun sikap masyarakat pada hari itu, dia nak bantah perbuatan tu. Lalu dia kata makruh kerana tindakan seperti itu, menyambung habis satu Syawal, 2 Syawal terus puasa. Jadi seolah-olah mesti buat begitu. Lalu Imam Malik rahimahullah bantah perbuatan itu. Apapun, majoriti para ulama mengatakan puasa 6 tu ada dan dia hukum dia adalah sunat. Kemudian tuan-tuan sekalian, ulama ni berbeza pandangan. Majoriti dia kata puasa 6 tu mesti dalam bulan Syawal. Puasa 6, hadis Nabi, siapa yang puasa 6 dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal tu maksudnya mesti dalam bulan Syawal. Itu pandangan majoriti ulama. Manakala sebahagian ulama yang lain, terutamanya ulama mazhab Maliki yang kemudian ni, mereka kata tak syarat bulan Syawal. Perkataan Nabi, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian selepas sebulan Ramadan dia puasa pula 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, maksudnya bermula dari bulan Syawal. Siapa yang puasa 6 tu dia boleh mula puasa 6 bermula bulan Syawal. Jadi kalau dia buat 3 hari dalam bulan Syawal, sehari dalam bulan Zulqa'idah, 2 hari lagi dalam bulan Zulhijjah, dia telah melaksanakan 6 hari puasa dan dia dapat pahala seperti puasa setahun, kata ulama mazhab Maliki. Kenapa mereka kata begitu? Kerana pada mereka, dalam Islam, Nabi SAW ajak kita, Nabi kata, Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu amalan salih yang kita lakukan dapat pahala gandaan 10 kali.
Jadi bila kita puasa Ramadan 30 hari, digandakan 10 hari bersamaan dengan 300 hari. Campur dengan 6 hari, kata ulama mazhab Maliki, yang boleh dilakukan bermula bulan Syawal tapi bukan semestinya dah bulan Syawal. Bila buat 6 hari, maka 6 diganda dengan 10 dapat 60 hari. Jadi jumlah keseluruhan 360 hari dalam kalender Hijriah, 1 tahun 360 hari. Jadi mereka kata gandaan 10 ni bukan syarat dalam bulan Syawal, bulan-bulan lain pun dapat gandaan 10 juga. Jadi mereka faham hadis Nabi, siapa yang puasa 6 hari dari bulan Syawal, bermaksud siapa yang puasa 6 hari bermula dari bulan Syawal. Dia nak sempurnakan sampai 6 hari, ikut dia lah. Sampai habis bulan Muharram baru sempurna 6 hari pun tak apa, asalkan dalam tempoh sebelum Ramadan yang berikutnya. Itu pandangan mazhab Malik. Akan tetapi majoriti ulama tak setuju pemahaman sebegitu. Majoriti ulama kata tak, hadis Nabi yang Nabi kata siapa yang puasa 6 hari dari bulan Syawal, dari di situ membawa maksud mesti dalam bulan Syawal. Mesti dalam bulan Syawal. Tapi mereka kena jawab hujah mazhab Malik yang mengatakan gandaan 10 tu bukan untuk bulan Syawal saja, bulan lain pun ada gandaan juga. Lalu kata para ulama, terutamanya ulama mazhab Syafi'i, mereka kata ada beza bila kita sempurnakan 6 hari dalam bulan Syawal dengan kita puasa 6 hari di luar bulan Syawal. Apa beza dia? Sebab tu kata ulama mazhab Syafi'i, sebab tu Nabi sebut siapa yang berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, Nabi menghendaki puasa itu diselesaikan dalam bulan Syawal. Apa perbezaan dia kalau puasa 6 hari dalam bulan Muharram? Ada beza dia. Apa beza dia? Siapa yang berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, dia dapat gandaan 10 hari, dia dapat gandaan sehari bersamaan dengan 10, 6 hari bersamaan dengan 60, iaitulah seperti puasa wajib. Jadi kalau dia puasa sebulan Ramadan, dia puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dia dapat pahala 360 hari puasa wajib. Dia seperti menunaikan puasa wajib selama setahun. Manakala sesiapa yang berpuasa 6 hari di luar bulan Syawal, dia tak dapat kelebihan seperti puasa wajib bulan, tak dapat kelebihan seperti puasa wajib, tapi dia hanya dapat gandaan 10 hari, 10 kali gandaan puasa sunat sahaja. Jadi kalau dia puasa sebulan Ramadan, gandaan dia 300 puasa wajib. Kemudian dia puasa 6 hari pada bulan Zulqa'idah di luar bulan Syawal, campur 300 puasa wajib campur dengan 60 pahala puasa sunat. 60 tu bukan puasa wajib. Itu pandangan siapa? Pandangan ulama mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Kalau tengok dari segi alasan, dari sudut bahasa apa semua, pandangan majoriti ulama lebih tepat, kerana bahasa Arab jarang menggunakan min Syawal, dari bulan Syawal, membawa maksud bermula Syawal, jarang digunakan dalam bahasa Arab. Melainkan min Syawal, dari bulan Syawal itu membawa maksud dikaitkan dengan Syawal. Itu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Oleh kerana itu, kalau siapa yang nak buat puasa 6, dia kena nak dapat kelebihan gandaan seperti pahala 60 hari puasa wajib, maka dia kena selesaikan dalam bulan Syawal. Boleh jelas? Dia kena usaha selesaikan dalam bulan Syawal. Kalau dia tak sempat juga, boleh tak dia sambung pada bulan lain? Boleh. Tapi kalau katalah dia hanya sempat 5 hari dalam bulan Syawal, sehari lagi dalam bulan Zulqa'idah, 5 hari dia dapat gandaan puasa wajib, sehari dia dapat gandaan pahala puasa sunat. Wallahu'ala. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberi dorongan kepada kita semua untuk kita berusaha melakukan puasa 6, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada kitab kita, hadis yang ke-32, iaitulah pada muka surat 423. Kata penulis kitab, menolak kemudaratan di dalam agama Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Sa'idin سعد بن سينان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما. Daripada Abi Sa'id, Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id, Sa'ad
Dia nama dia sebenarnya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid al-Khudri. Tapi dalam kitab ni dia ringkaskan. Debuh nama sahabat ni tu nama Tok Wan dia, iaitu Sinan. Sedangkan nama ayah dia adalah Malik. Sa'ad ibn Malik. Seorang sahabat yang masyhur. Dia masyhur dengan gelaran, iaitu Abu Sa'id al-Khudri. Kalau sebut Abu Sa'id al-Khudri, biasanya orang-orang masjid, orang-orang kuliah ni dia biasa dengar. Tapi kalau kita sebut nama sahabat Nabi, siapakah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid al-Khudri, orang tak kenal. Itulah perbezaan antara budaya masyarakat Arab dari dahulu dengan budaya kita pada hari ini. Orang Arab biasa kalau orang tak tahu nama dia kerana popular dengan gelaran. Antaranya sahabat ni, Abu Sa'id al-Khudri, termasuk dalam kalangan sahabat yang termasuk dalam kalangan 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, lebih dari 1,000 buah hadis. Kata para ulama, sab'un min as-sahabi fawqa alfi qad naqalu min al-hadithi 'anil mukhtari khairu mudar. Ada 7 orang dari kalangan sahabat yang telah meriwayatkan lebih dari 1,000 buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka, Abu Hurairah wa Sa'adun wa Jabirun wa Anasun wa Siddiqatu wa Ibnu Abbasin kadzabnu Umar. 7 orang. Abu Hurairah, Sa'ad, ini dia Sa'ad. Abu Hurairah wa Sa'adun wa Jabirun wa Anasun. Abu Hurairah, Sa'ad, iaitulah Abu Sa'id al-Khudri. Kerana nama dia Sa'ad ibn Malik al-Khudri. Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir, Anas ibn Malik. Siddiqah, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas dan Ibn Umar. Ini 7 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Hadis Nabi kepada kita lebih dari 1,000 buah hadis. Abu Sa'id, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 74 Hijriah berdasarkan pandangan yang lebih kuat yang disebut oleh para ulama. Tapi menarik yang tentang Abu Sa'id al-Khudri ni, tuan-tuan sekalian, dia tak sempat menyertai peperangan Badar dan peperangan Uhud. Kerana ketika peperangan Uhud, umur dia baru 13 tahun. Tapi bapak dia, Malik ibn Sinan ni, anak dia umur 13 tahun, tuan-tuan sekalian. Budak kita 13 tahun buat apa? Budak kita 13 tahun, tingkatan 1. Duk main game lagi. Duk tengok cerita apa? SpongeBob. Duk tengok cerita kartun SpongeBob lagi. Ada orang hantar video kat saya, dia tulis, Orang lelaki ni tak pernah dewasa. Saya ingatkan apa dia, tengoklah rupa-rupanya dah tua duk tengok kartun SpongeBob lagi. Orang lain tak syak tu. Kalau orang tua duk tengok SpongeBob lagi, budak umur 13 main tak apa-apa, dia pemain kita tak tahu. Abu Sa'id al-Khudri ketika berumur 13 tahun, pak dia Malik ibn Sinan bawa dia pergi untuk menyertai peperangan Uhud. Dan dia nak sertai peperangan Uhud. Bukan setakat dia, tuan-tuan. Ibnu Umar, iaitulah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, juga tidak boleh menyertai peperangan Uhud. Ketika dia masuk dalam peperangan Uhud, kata Ibnu Umar, dia jengkit. Jengkit orang sini masuk. Jengkit kan? Jengkit. Dia nak bagi... Ginjat. Dia bagi tinggi. Nampak tinggi, apa tujuan dia nampak tinggi? Supaya Rasulullah tak suruh dia balik. Tentu, umur 13, 14 nak berperang. Maknanya, pemantapan akidah telah berlaku di dalam generasi sahabat, anak-anak mereka. Umur 13 dah kuat akidah. Dah tahu tujuan hidup tu, dah tahu dah. Anak kita tak reti apa lagi, duk tengok Ultraman lagi. Duk tengok apa? Batman, Spiderman. Umur 13 nak berangan nak jadi Spiderman lagi. Itu yang tak matang-matang. Dia nak usaha jadi benda yang tak boleh dia jadi. Mustahil untuk dia jadi. Ni semua da'iyah-da'iyah barat ni yang garam kita dah lah, anti-barat kan.
da'iyah-da'iyah barat yang merapu, bahasa kasarnya da'iyah-da'iyah yang bodoh, pemikiran-pemikiran yang bodoh yang datang dari barat, yang orang kita ambil tanpa bersifat kritis menilai apa yang wajar dan apa yang tak wajar diambil. Benda yang hanya semata-mata hiburan kosong yang tidak membentuk satu pemikiran yang baik pada masyarakat kita. Tapi tak boleh nak buang benda tu. Tak boleh nak elak. Benda yang dah menjadi macam darah daging di masyarakat kita. Benda merapu macam tu. Sekadar betul-betul hiburan sahaja. Tidak membentuk apa-apa jati diri. Bahkan tak mustahil benda tu merosakkan pemikiran budak yang tengok. Tapi susah tuan-tuan kita nak halang benda tu semua. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Tapi Nahabak kata bila dalam peperangan Uhud, ayah dia Malik Ibn Sinan bawa dia. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri berumur 13 tahun. Bawa. Rasulullah kata, tunjuk kat Sa'id ni, tunjuk kat bapak dia lah. Nabi kata, bawa balik budak ni. Perang pun umur 13 kecil besar ni. Dia tak mau. Budak, ayah dia tu, Malik Ibn Sinan tu kata, ya Rasulullah, budak ni tulang dia kuat, dia mampu lawan. Ablul Izam, tulang dia kuat, kukuh, besar tulang dia. Dia mampu lawan orang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila bapak aku kata begitu, Rasulullah sawaba, Rasulullah duk tengok atas bawah tengok aku. Atas bawah Rasulullah tengok, budak ni boleh perang ni. Kemudian Rasulullah kata, bawa balik, jangan bagi dia ikut turut serta dalam peperangan Uhud. Lalu aku pun bawa balik, ayah aku pun bawa aku balik. Lalu dia tak boleh sertai peperangan Uhud. Dia menyertai peperangan Khandaq selepas daripada tu. Tapi tuan-tuan, ayah dia Malik Ibn Sinan bawa dia untuk menyertai peperangan Uhud. Ayah dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Ayah dia Malik bin Sinan tu dia terbunuh dalam peperangan Uhud. Hari ini hadis yang kita baca ni, akan kita baca ni, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang yang menyampaikan agama, salah seorang sahabat Nabi yang menyampaikan agama kepada kita sehingga kita faham agama pada hari ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bila kita kenal Abu Sa'id Al-Khudri ni, pengorbanan mereka, sedikit tentang sejarah hidup mereka, kita rasa sayang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Entah, barangkali kalau dia turut serta dalam peperangan Uhud, barangkali dia pun akan gugur juga. Kerana bapak dia pun meninggal. Bapak dia pun gugur. Akan tetapi, dia tak sertai peperangan Uhud. Dan dia hidup lama. Dia sempat, dia hidup sehingga ke zaman naik Yazid bin Muawiyah. Lama lah. Maknanya lepas Rasulullah, naik Abu Bakar, naik Umar, naik Uthman, naik Ali. Hasan sekejap. Muawiyah naik Muawiyah. Meninggal Muawiyah, naik Yazid bin Muawiyah. Dia hidup lagi. Dia hidup lagi dan dia sempat. Dia masih hidup ketika berlaku Waqa'atul Harrah. Peperangan Harrah. Yang berlaku dalam kota Madinah. Yang menjadi sebab, yang menyebabkan ramai di kalangan orang Islam dalam kota Madinah dibunuh secara kejam selama 3 hari. Panjang cerita tu dalam peperangan tu. Tapi Abi Sa'id ada dan dia lari. Dia tak nak terbabit dalam berkelahi sesama orang Islam. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia meninggal pada tahun ketika berumur 74 tahun. Kata dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh memudaratkan, la darara, tidak boleh memudaratkan, wala dirara, dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Hadis ni tuan-tuan sekalian dijadikan salah satu daripada kaedah prinsip dalam Islam. Dijadikan kaedah prinsip dalam Islam. Jadi semua bab-bab agama ni mesti tak boleh lari daripada salah satu kaedah yang prinsip itu ini. La darara wa la dirara. Ada sahaja satu ajaran agama yang boleh membawa mudarat, dia tertolak dengan kaedah ni, dengan hadis. Ada sahaja ajaran agama yang didakwa oleh seseorang yang boleh mendatangkan mudarat, di ajaran itu tertolak dengan kaedah ni, dengan hadis. Kerana Islam, agama Islam berdasarkan hadis Nabi menolak kemudaratan dan tidak membenarkan kita menolak kemudaratan dengan kemudaratan. Hadis ni kata Syekh Dr. Mustafa Bora, hadis hasan.
Hadis hasan maksudnya hadis ni hadis diterima. Hadis ni hadis yang diterima. Saya dengar satu, ada orang hantar video kat saya, salah seorang ustaz Indonesia, Arab. Maksudnya dia orang Arab, dia duduk Indonesia, boleh cakap Indonesia. Boleh cakap bahasa Indonesia. Bunyi slang tu Arab lah. Saya ingat barangkali Mesir. Dia sebut tentang hadis apa, saya lupa. Tapi dia sebut hadis ini, orang kita ni bila bunyi Arab sikit dia cepat terpedaya. Tapi bila dia tanya dekat saya dengar penerangan ustaz tu, dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan kata Al-Imam Tirmizi hadis ini hasan gharib, dia kata begitu. Hadis ini daif. Salah dia, Arab tu salah. Al-Imam Tirmizi bila dia sebut hadis ini hasan gharib, maknanya hadis itu makbul, hadis itu diterima, bukan hadis yang daif. Tapi dia kata hadis itu daif. Jadi tuan-tuan kena tahu, hadis hasan yang dimasukkan dalam kitab ni hadis yang makbul, diterima. Tapi Imam Tirmizi kalau dia kata hasan sahaja, ada masalah sikit. Diterangkan oleh para ulama. Tapi yang penting, hasan yang dimasukkan dalam buku yang kita baca ni adalah hadis yang diterima dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ad-Darqutni dan selain dari keduanya dengan isnad, dengan sanad. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta' secara mursal. Daripada Amr ibn Yahya, dari bapanya, daripada Nabi SAW. Maknanya hadis yang bunyi yang sama, bukan sahaja diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, akan tetapi hadis yang sama juga diriwayatkan daripada Amr ibn Yahya, daripada bapanya, daripada Nabi SAW. Maka beliau menggugurkan Abu Sa'id. Imam Malik mempunyai banyak jalan perawi-perawi hadis yang saling memperkuatkan antara satu sama lain. Yang penting hadis ini adalah hadis yang diterima dari Nabi SAW. Lalu diterang hadis ini diriwayatkan di dalam beberapa kitab rujukan Ahli Sunnah. Kita tinggalkan yang itu. Kita tengok muka surat yang berikutnya, kata dia Ibnu Rajab berkata, Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, Imam Ahmad telah menjadikan hadis ini sebagai dalil. Abu Amr Ibnu Salah berkata hadis ini disanadkan oleh Ad-Darqutni dari berbagai arah dan keseluruhannya menguatkan hadis ini serta menghasankannya. Jumhur, yakni majoriti ahli ilmu, majoriti ulama telah menerima hadis ini dan menjadikannya sebagai hujah. Abu Daud berkata, Imam Abu Daud, pemilik kitab Sunan, menjadi salah satu kitab yang dirujuk di kalangan ahli sunnah. Dia kata, ianya, yakni hadis ini adalah dari hadis-hadis yang berpaksi padanya ilmu fiqh, dan dapat dirasakan bahawa ianya tidak daif, wallahu alam. Itu perkataan Imam Malik Imam Abu Daud rahimahullah. Kalau kita tengok kepada kepentingan hadis, kata dia telah tercatat di atas kata-kata Abu Daud. Alim ulama fiqh, yakni ulama fiqh telah mengeluarkan banyak hukum dari hadis ini dan menjadikannya sebagai salah satu kaedah fiqh. Seperti yang saya sebut di awal tadi, salah satu kaedah fiqh. Kaedah fiqh yang utama iaitu ada lima. Antaranya ad-dararu yuzal. Inilah ad-dararu yuzal. Hujan. Al-umur bimaqasidiha. Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-adah muhakkamah. Apa satu lagi? Dia nama kaedah kuliyah. Dia ada satu lagi. Salah satunya hadis yang kita baca ni, dijadikan kaedah prinsip agama. Kemudian kalau kita tengok kepada istilah hadis, para ulama berbeza pandangan mengenai makna darar. Darah. Saya ingat darar ni. Dan makna dirar. Nampak? Tuan-tuan kena perbetulkan tu. Ulama' berbeza pandangan mengenai makna darar. Kan dalam hadis, la darara wa la dirara. Jadi ulama' berbeza pandangan makna darar itu apa? Apa yang hendak dimaksudkan oleh Nabi? Demikian juga ulama' berbeza pandangan apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan perkataan dirar. Apa yang Nabi nak bagi tahu? Sebagaimana di dalam hadis, apakah dua-dua perkataan itu ada di dalam hadis? Adakah kedua-duanya membawa makna yang sama
atau terdapat perbezaan di dalam makna kedua-duanya. Yang masyhur adalah antara keduanya terdapat perbezaan, kerana asas dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, pada asasnya setiap perkataan itu membawa makna yang bersendirian. Dia tak akan membawa makna yang sama, kerana kalau berlaku makna yang sama, seperti seolah-olah mustahil untuk Allah dan Rasul mengungkapkan perkataan yang tak ada beza tapi ungkap sampai berkali-kali. Mustahil. Dia mesti ada maksud yang tertentu yang dikehendaki. Oleh kerana itu, pandangan yang masyhur di kalangan ulama' mengatakan kedua-dua perkataan itu membawa maksud yang berbeza. Dikatakan juga bahawa tentang makna kedua-duanya terdapat banyak pendapat, banyak pandangan ulama'. Moga-moga yang paling tepat ialah darar itu ialah mendatangkan mudarat ke atas orang yang tidak menyakitinya, manakala dirar pula ialah membalas kemudaratan terhadap orang yang telah melakukan kemudaratan ke atasnya dengan satu cara yang tiada di dalam syariat. Ini huraian dia. Setakat yang saya tahu berdasarkan pengajian saya, darar yang pertama itu berdasarkan pandangan yang masyhur, iaitu la darara, membawa maksud tak boleh kenakan mudarat pada diri sendiri. Itu yang saya ingat setakat yang saya mengaji lah. Setakat yang saya belajar, yang saya tahu, la darara tidak boleh mendatangkan mudarat pada diri sendiri. Wala dirara tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Itu yang saya tahu berdasarkan pandangan yang masyhur yang disebut oleh para ulama. Tetapi penulis kitab ni, atau yang lebih tepat ialah penterjemah kitab ni, dia kata darar membawa maksud mendatangkan mudarat ke atas orang yang tidak menyakitinya, manakala dirar membawa maksud tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang tiada di dalam syariat. Mungkin wallahu alam, saya pun tak pasti ada tak ulama sebut begitu, tapi kalau kita berdasarkan baik sangka kita kepada penterjemah, maka kita kata begitulah. Berdasarkan penterjemah, dia terjemah begitu. Tapi setakat yang saya tahu, berdasarkan pengajian saya, yang saya faham, la darara tidak boleh mendatangkan mudarat pada diri sendiri, wala dirara tidak boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Kalau tuan-tuan ada pen, tuan-tuan boleh tulis. Kedua-dua makna itu terlarang dan tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah. Sama ada tuan-tuan nak ambil terjemahan penterjemah buku ni, ataupun tuan-tuan nak ambil terjemahan yang saya terjemah tadi. Semua kedua-dua terjemahan itu terlarang dan tidak dibenarkan di dalam syariat Allah. Fiqh hadis dan petunjuknya. Pertama, yang dinafikan, yang ditolak adalah kemudaratan, bukannya hukuman dan qisas. Kemudaratan yang dimaksudkan di sini mestilah kemudaratan yang dinafikan oleh syarak. Mesti kemudaratan yang dinafikan oleh syarak. Ada beberapa perkara yang pada sekali pandang kita nampak seperti mudarat, tapi syarak mengiktiraf perkara itu. Contoh apa? Hukuman lah, kalau kita cakap dari sudut qisas. Hukuman qisas, hukuman siapa, hukuman hudud, mencuri hukuman dia potong tangan, mudarat kepada orang yang mencuri. Sekali pandang nampak mudarat, tetapi mudarat itu ditanggung disebabkan nak menyelamatkan masyarakat yang lebih besar. Dan itu ada kaedah, kepentingan orang ramai didahulukan berbanding kepentingan individu. Orang tak boleh kata, macam mana Islam boleh kerat tangan orang yang mencuri? Itu mudarat kepada pencuri. Betul, mudarat kepada pencuri. Tapi mudarat kepada pencuri itu tak apa, kerana tujuan dia untuk memelihara masyarakat. Tujuan yang lebih besar didahulukan berbanding mudarat yang terpencil. Dan dia buat kesalahan. Baik, kita tengok apa dia kata. Yang dimaksudkan dengan kemudaratan di dalam hadis ialah sesuatu yang bukan hak, sesuatu yang bukan kebenaran. Adapun perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syarak, semuanya kebenaran belaka. Perkara tu mesti ada dalam jiwa kita.
orang Islam, apa yang didatangkan oleh syarak, itulah yang terbaik. Apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul, itulah kebenaran. Walaupun orang lain tak nampak benda itu sebagai kebenaran. Kerana itu berbeza cara fikir orang beriman dengan cara fikir orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, dia memikirkan tentang kebebasan yang tak ada limit, tak ada had. Itu seruan orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, kebenaran itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul. Iaitu sesuatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan atas seseorang atau sesuatu perkara bukan atas dasar hak, tetapi lebih merupakan satu pencabulan terhadap hak pihak lain. Itu kemudaratan. Adapun mendatangkan atau memasukkan kesakitan pada individu tertentu yang berhak untuk menerima kesakitan itu, sebagaimana seseorang yang telah melanggar hudud Allah, melanggar batasan Allah, lalu dihukum atas kesalahannya itu, atas seseorang yang telah dizalimi seseorang yang lain, lalu tindakan yang adil diambil ke atasnya, atau dihukum atas kezalimannya itu, maka kesakitan seumpama ini bukan maksud yang ingin disampaikan oleh hadis ini. Orang yang dikenakan hukuman atas kejahatan tindakan dia, maka tak dikatakan mudarat yang ditolak dari diri dia. Bahkan itulah maslahah. Menjatuhkan hukuman, mengenakan mudarat kepada orang yang berhak dikenakan mudarat adalah satu maslahah. Adalah satu kebaikan untuk menjaga kepentingan pihak yang lebih ramai. Justru qisas. Qisas iaitulah hukum balas. Ada orang bunuh orang, maka pembunuh itu dikenakan hukuman qisas, dibalas bunuh. Dia dibunuh kerana telah melakukan kesalahan membunuh. Ada dalam syarak, nama dia hukum qisas. Qisas adalah dari syariat Allah, di mana Allah telah menjadikan hakikat kehidupan itu wujud pada qisas. Keberlangsungan masyarakat ada pada terlaksananya qisas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kamu. Cuba tuan-tuan bayang kalau dalam masyarakat orang yang membunuh orang lain dibebaskan begitu saja, maka tidak ada lagi keamanan dalam masyarakat tersebut. Tak ada lagi keamanan. Banyak sebab yang boleh mendatangkan kehancuran dalam masyarakat. Antaranya tidak terlaksananya hukuman qisas. Orang yang melakukan kesalahan dibiar bebas, tak dikenakan hukuman yang setimpal. Itu akan menjadi sebab tersebarnya kerosakan dalam masyarakat. Demikian juga kalau sistem itu telah berubah, sistem nilai dalam diri masyarakat itu telah berubah. Orang Arab, penjangga Arab kata, kalau wibawa seorang ayah telah hilang di rumahnya, kalau wibawa para masyayikh, orang-orang mengajar agama ini telah hilang di masjid-masjidnya, kalau wibawa guru telah tiada lagi di sekolah-sekolah, kalau wibawa orang-orang tua tiada lagi dihormati, dinilai dalam satu masyarakat, maka tunggulah kehancuran masyarakat tersebut. Apa lagi tuan-tuan? Kalau tak ada lagi rasa hormat menghormati sesama masyarakat, rosak masyarakat tu. Masyarakat tu akan rosak. Salah satu perkara yang lebih dahsyat yang akan merosakkan sesuatu masyarakat, iaitulah apabila tidak terlaksananya hukuman qisas. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Nabi SAW bersabda pula, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Yang bermaksud, aku telah diperintahkan
untuk memerangi, di sini dia terjemah memerangi manusia. Sekarang ni kena perbaiki terjemahan. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka yang memerangi Islam. Sebab uqatil dari perkataan qatala yuqatilu muqatalatan. Dia membawa maksud ada musyarakah, maknanya ada perkongsian perbuatan. Kalau bunuh, orang Arab kata ana aqtuluhu, aku akan bunuh dia. Dia guna perkataan aqtuluhu. Tapi kalau aku dengan dia berkelahi, aku nak bunuh dia, dia nak bunuh aku, ana uqatiluhu. Dia begitu. Aku berperang dengan dia, aku berkelahi, saling nak bunuh, berbunuh. Dia guna perkataan uqatil. Tapi kalau seorang bunuh orang yang kedua, orang kedua itu tak mau bunuh dia, dia guna perkataan aqtuluhu ataupun qataltuhu. Kalau saling berbunuhan, saling cuba berbunuhan, dia guna perkataan qataltuhu. Tadi qataltuhu, yani qataltuhu. Sama seperti ayat Al-Quran tentang wuduk. Kalau kita baca au lamastum, ataupun maksudnya ataupun kamu menyentuh perempuan, kalau kita baca lamastum. Tapi kalau kita baca au lamastum, la tu dua harakat, dia jadi ataupun saling sentuh bersentuhan antara lelaki dengan perempuan. Nampak? Boleh beza. Jadi hadis ni dia guna perkataan qatala, dia guna wazan qatala yuqatilu. Jadi terjemahan yang paling tepat, aku telah diperintahkan untuk memerangi mereka yang memerangi kita, sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ini sehinggalah mereka akur, mahu tunduk kepada kerajaan Islam. Ini di zaman Nabi, tuan-tuan. Kerajaan di zaman Nabi begitu, politik pada zaman tu. Sama ada hang nak akur dengan kuasa aku ataupun hang tak nak akur. Kalau tak nak akur, perang. Dia begitu zaman politik zaman dulu. Dia tak sama politik zaman sekarang. Hubungan negara zaman sekarang ni tak sama dengan zaman Nabi. Sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apabila mereka mengucapkan sedemikian, yakni mereka bersyahadah, maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku, melainkan dengan haknya, dan penghisaban mereka terserah pada Allah. Maksudnya, bila seseorang tu asalnya dia memerangi Islam, kemudian dia akur, dia menyerah kalah, lalu dia bersyahadah sebagai contoh, kita terima syahadah dia yang zahir. Dia syahadah tu kerana takut dibunuh ke apa semua, kita tak ambil kira. Dia bersyahadah, maka dia selamat. Dia bersyahadah, maka dia selamat. Dan penghisapan mereka terserah pada Allah. Maksudnya, ada pun hakikat tujuan dalam hati dia bersyahadah tu, apa tujuan dia, ikhlas atau tidak, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ataupun hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim akan kesahihan hadis ini. Kata dia, maksudnya, sekiranya mereka melakukan jenayah, maka berhaklah mereka untuk menerima hukuman dalam bentuk kebendaan dan hukuman ke atas tubuh badan mereka yang merupakan bentuk denda ke atas mereka. Kalau kita tengok kepada kisas, seorang yang membunuh orang lain, dia masih ada dua pilihan. Kalau keluarga mangsa yang terbunuh itu bersedia untuk memberi kemaafan, maka dia selamat dari dibunuh. Tapi dia kena bayar diat kepada ahli keluarga. Dia selamat, tapi dia kena bayar nilai harga tu, hargalah satu pemberian harta kepada ahli keluarga yang ahli keluarga mangsa. Semua itu berbentuk kemudaratan pada penilaian manusia. Tetapi syarak menganggap itu bukan kemudaratan yang diambil kira, kerana dia telah melakukan kerosakan. Bahkan untuk menafikan dan menolak berlakunya kemudaratan ialah dengan melaksanakan hukuman ke atas orang yang bersalah
lantaran kesalahannya dan dihukum si penjenayah lantaran jenayah yang telah dilakukannya. Itulah maslahah. Itulah kemaslahatan. Tindakan itu merupakan satu cara untuk menolak kemudaratan dan kemerbahayaan dari individu dan masyarakat. Kerana manusia ni ada orang, kita nasihat sekali dia insaf. Mudah-mudahan kita dari kalangan orang yang seperti itu. Orang tegur sekali insaf, segera nak berubah. Bila dia buat satu kesalahan, orang tegur dia, dia rasa malu, dia rasa aku bersalah. Kalau kita macam tu orang dia, mudah-mudahan bukti ada kebaikan dalam jiwa kita. Tapi ada orang ni tuan-tuan, habak pi tak ke mana pun dengan mulut ni. Depan kita dia buat, insyaAllah aku menyesal. Tapi belakang, dia tak pernah rasa, dia tak pernah mengambil pengajaran dari teguran. Maka orang-orang yang macam ni, hanya padan diajar dengan hukuman. Kerana itu syariat Islam memperuntukkan hukuman bagi orang-orang yang berhak dijatuhkan hukuman. Kita berhenti seketika untuk azan. Jadi tindakan seperti qisas, hukuman-hukuman hudud itu ada di dalam syarak adalah bagi tujuan untuk menolak kemudaratan dan kemerbahayaan dari individu dan masyarakat. Yang kedua, iaitulah kepentingan hadis ataupun pengajaran hadis yang kedua, penanggungjawaban, yakni taklif, penanggungjawaban, tanggungjawab, taklif dalam agama Islam tidak terdapat pada sesuatu yang mengandungi kemudaratan dan larangan.
taklif dalam agama Islam tidak terdapat pada sesuatu yang mengandungi kemudaratan, dan larangan pula tidak wujud ke atas sesuatu yang mempunyai manfaat. Semua yang diperintahkan oleh syarak tak ada yang memiliki kemudaratan. Manakala semua yang dilarang oleh syarak tak ada manfaat. Mesti perkara tu tak ada manfaat. Itu maksudnya. Tapi tuan-tuan, ada tak dalam taklif tu mengandungi kemudaratan? Ada ke tak ada? Cuba renung tengok. Ada ke tak ada? Dalam syariat Islam ni ada tak satu perintah yang mana perintah itu mendatangkan mudarat? Ada ke tak ada? Cuba renung balik. Ada ke tak? Tak ada? Sekali pandang dia nampak ada. Apa dia? Iaitulah pensyariatan jihad. Jihad kan sama ada menang ataupun terbunuh. Di situ ada, sekali pandang nampak macam ada mudarat. Akan tetapi, macam saya sebut tadi, yang diukur adalah tujuan dia. Demikian juga bila menempuh kemudaratan, dia akan diberi gandaan pahala yang berlipat kali ganda. Pahala yang berlipat kali ganda. Sehingga pahala yang paling besar sekali adalah gugur di medan jihad. Sekalipun sekali pandang nampak seperti mudarat, akan tetapi yang agama nak adalah yang maslahah yang lebih besar daripada itu. Iaitulah keberlangsungan dakwah, tersebarnya dakwah, tersebarnya seruan Islam ke seluruh dunia dan seumpamanya. Dia ada mudarat dari satu sudut, akan tetapi manfaat dia lebih banyak. Seperti mana disyariatkan hukuman hudud dan qisas di dalam syariat Islam. Wallahu alam, kita baca perkara ini pada minggu hadapan insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kita boleh. Baik. Wallahu ta'ala alam. Islam dan umat Islam ni bukan umat yang lemah. Macam saya sebut tadi, mudarat yang dimaksudkan adalah mudarat yang tidak diiktiraf di dalam syarak. Tapi kalau sampai orang boleh mempermainkan agama kita, kita kena pertahankan agama kita. Sehingga orang tidak menghormati kita sebagai orang Islam, kita pertahankan. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan buat lebih-lebih. Sebagai contoh, benda yang tak ada, kalimah Allah pun kita duk cari-cari. Itu tak kena. Benda yang jelas, kita marah. Sebagai hak rakyat, ada pihak yang cuba mempermainkan kita, kita pertahankan. Kita lawan. Itu bukan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Bahkan diam dari perbuatan itu membawa mudarat. Mudarat yang lebih besar kepada umat, bahkan kepada agama, bahkan kepada negara. Maka orang-orang yang biadab, yang tak reti menghormati orang lain, bila orang lain cakap sikit, dia berkata kita sentuh 3R. Tapi mereka tak apa pula. Jadi perkara-perkara yang seumpama itu, perlu orang Islam perlu bersuara untuk hak mereka. Tapi bukan sampai ke tahap macam tadilah. Bakak lah apa semua. Bukan sampai ke tahap tu lah. Kita masih ada kerajaan, ada undang-undang. Lalu kita mengharapkan undang-undang itu dilaksanakan ke atas orang-orang yang memang biadab dan kurang ajar. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Biadab tuan-tuan. Isu-isu orang Islam sampai masa, kenapa sibuk urus isu-isu orang Islam? Kita nak, bukan baru, sebelum ni lagi, kita nak takbir isu Palestin pun tak boleh. Ni apa pun cerita ni? Benda ni menyebabkan orang Islam marah. Nak
pakai sekolah anjurkan semangat bersama dengan orang Palestin pakai pakaian Palestin apa semua, dia disebut teroris. Tapi itu apa, hari kemerdekaan budak-budak kita tak boleh pakai pakaian tentera, tu teroris. Atas nama hak orang Islam ni semua teroris. Jadi benda-benda tu tak boleh. Orang Islam berhak untuk menyatakan hasrat mereka, menyatakan isi hati mereka. Bukan mereka, hak mereka. Habis itu cerita-cerita yang duk guna pedang dalam TV tu, siapa yang paling banyak? Cerita siapa yang paling banyak? Itu tak teroris. Asal orang Islam pegang senapang je sebagai solidariti mereka bersama dengan rakyat Palestin, dia anggap teroris. Jadi perkara-perkara yang seperti itu menyebabkan orang Islam marah lah. Wallahu'ala. Kita kena nyatakan hak kita. Wallahu'ala. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.